saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat luas supaya seperti yang tadi Pak Michael sudah katakan, coba lihat industri ini. Mungkin industri ini bisa menjadi solusi juga di masa pandemi ini. Karena dengan begitu banyak orang yang sudah membuktikan juga, terbantu, seperti angka tadi yang juga Pak Dirjen katakan, 16,3 triliun itu luar biasa besar. Dan itu baru setengahnya aja loh. Ya berarti bisa lebih besar lagi ya. Kami berharap industri ini dapat benar-benar membantu masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti pandemi ini. Namun kami juga mengingatkan, jangan lupa kalau memilih perusahaan nih, selalu harus tanya dulu, ini ada izinnya tidak? Ini yang paling penting. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang menggunakan industri ini sebagai kedok untuk menipu. Nah ini berbahaya sekali. Selalu pastikan harus memiliki surat izin usaha penjualan langsung terlebih dahulu. Harus ada kritis di situ, betul. Saya rasa begitu. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI Bapak Edo Susanto sudah bergabung. Kemudian ada co-founder AFC Life Science Indonesia Bapak Michael Tampi dan juga Bapak Shailendra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.